Ya, sambil menunggu kegiatan kita sebelum dimulai, kita masih punya 3 menit untuk cek dulu kehadiran. Saya mau sapa dulu teman-teman yang dari Subang semuanya. Apakah semuanya sudah hadir, Ibu Eti dari Subang? Hadir. Ya, hadir. Masih dicek jumlahnya banyak. Hadir, hadir. Hadir dari Subang ya. Selamat datang teman-teman dari Subang. Hari ini ada 5. Ya, hari ini ada 50 orang ya dari Subang. Salam kenal semua teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Kemudian saya mau sapa dulu teman-teman yang dari Batu. Halo, teman-teman yang dari Batu. Sapa dari Batu, insya Allah satu anak, Mbak. Belum. Siap, berarti sudah bergabung semua dari Batu. Terima kasih teman-teman dari Batu sudah bergabung. Saya mau sapa teman-teman dari Cibadak. Halo teman-teman dari Cibadak, semua masih semangat? Udah hadir semua? Ibu Ella, bagaimana? Sudah ada, Bu. Sudah, oh Pak Teguh bilang sudah. Sudah, terima kasih teman-teman dari Cibadak sudah bergabung. Kemudian kita beralih ke Bawen. Halo teman-teman semua, para siswa dari SMKN 1 Bawen. Selamat bergabung. Ya, Mbak. Sudah hadir semuanya, Ibu? Belum, masih menunggu. Oke, siap, Ibu. Siap, terima kasih, Bu Gesit. Kemudian satu lagi dari SMKN 5 Jember. Halo teman-teman dari Jember. Apakah semua sudah hadir hari ini? Masih ada beberapa yang belum, Mbak. 3 atau 4 siswa yang belum. Oke, 3-4 siswa. Kita tunggu, Bu. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih. Ya, kita akan mulai 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke, acara akan kita mulai tepat pukul 9.30. Ya, sekarang sudah pukul 9.30. Jadi nanti yang belum masuk bisa nanti menyusul saja ya. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi para Bapak-Ibu pendamping, para siswa-siswi SMK Pertanian, dan juga para narasumber yang sudah hadir. Saya lihat Pak Aris dan Pak Gesti sudah hadir ya di sini. Selamat datang di acara seminar online yang berjudul Petani Milenial dan Teknologi Pertanian. Nah, bagi yang adik-adik, teman-teman yang sudah pernah mengikuti acara ini sebelumnya, acara Urban Farming online training sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kembali. Dan kepada
teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara online APF, pelatihan dari seminar online dari APF, kami ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Ardiani, saya Marketing dan Communication Facilitator dari Agri Pro Focus Indonesia atau APF Indonesia. Saya di sini ditemani oleh Ibu Tasnim Jalil selaku Country Koordinator. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sudah hadir. Dan juga ada Mbak Maria Liliana atau Mbak Lili selaku Network Facilitator dari APF. Nah, acara hari ini bertema Petani Milenial dan Teknologi Pertanian. Kenapa kami mengambil tema tersebut? Karena dari pelatihan yang kemarin sudah diadakan, kami melihat antusiasme teman-teman dalam menjadi bertekad untuk menjadi petani yang sukses, pengusaha yang sukses. Dan kami pikir teknologi pertanian yang ada sekarang ini sudah sangat beragam macamnya dan bisa membantu teman-teman untuk mulai dari menganalisa lahan, mengerjakan pekerjaan di lapangan, sampai kepada mempromosikan produk-produk yang akan dihasilkan. Karena itu kami harap seminar ini, pengenalan teknologi pertanian dan juga pengenalan kepada para pengusaha milenial yang sukses di bidangnya dapat semakin menginspirasi teman-teman untuk semakin semangat dalam menjadi petani dan pengusaha yang sukses. Hari ini kita sudah kedatangan tiga narasumber. Yang pertama adalah untuk mengenalkan teknologi pertanian adalah Bapak Aris Martanto dari PT Tera. Bapak Aris adalah seorang Product Development Manager di PT Tera Agro Digital yang menyediakan jasa mekanisasi proses pertanian mulai dari proses pengolahan lahan hingga proses panen yang juga didukung oleh teknologi informasi. Narasumber kedua dan ketiga adalah pengusaha dan petani milenial yang sukses. Yang pertama ada Bapak Septian Jasiah Wijaya, CEO dari PT Waluya Wijaya Farm, sebuah peternakan sapi perah yang berdiri sejak tahun 2009 dan berlokasi di Sentul, Jawa Barat. Beliau juga founder dari PT Santona Oro Banyan dan Ketua Perhimpunan Peternak Muda Indonesia. Narasumber ketiga nanti adalah Bapak Cristiano Sino, Duta Petani Muda di tahun 2018. Beliau juga adalah seorang petani organik yang mengembangkan konsep pertanian terpadu, yaitu pertanian, peternakan, perikanan dalam satu lahan di Desa Penfi Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau juga punya SIPI, CPGS organik, dengan produk papaya, sayur-sayuran, ayam, ikan lele, kambing, dan juga produk hidroponik. Acara hari ini akan dipandu oleh Ibu Eti Rohayati. Tanpa berlama-lama lagi, saya silakan Ibu Eti untuk dapat memulai diskusi kita pagi ini. Silakan Ibu Eti. Ibu Eti. Selamat pagi Ibu Eti, bisa mendengar saya? Ya, pagi Ibu Eti. Masih di mute, Bu? Enggak. Belum kedengeran, Bu, suaranya? Suaranya? Gimana sekarang, Bu? Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Silakan. Sudah, Bu. Baik. Silakan kita dimulai. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita semua semoga sehat dan bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang terhormat para narasumber yang sudah hadir tadi, saya mengucapkan dan yang lainnya Pak Septian saya belum melihatnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa
mendapatkan hal-hal yang akan disampaikan oleh para narasumber dan itu akan sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Mumpuni yang sudah memberikan kesempatannya ini untuk segera melaksanakan kegiatan. Baiklah, untuk kegiatan ini perlu semuanya ketahui, terutama untuk anak-anak. Saya akan menyampaikan peraturan, karena kalau narasumber tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mumpuni, dan sekarang saya sampaikan untuk peraturan kepada peserta yang mengikuti di sesi webinar tentang petani milenial dan agritech. Pertama, untuk peserta tadi sudah diingatkan juga oleh Ibu Maria bahwa penggunaan username-nya menampilkan nama sekolah dan diikuti dengan nama siswanya. Dan mohon untuk yang belum bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sudah masuk berada di ruangan Zoom ini. Yang ketiga, selama sesi pelatihan dimohon peserta tetap mengikuti dengan fokus, tidak diperkenankan apabila fokus. Dan mohon selama mengikuti mungkin peserta di mute dulu, terutama untuk anak-anak dari sekolah. Mohon di mute supaya suaranya tidak mengganggu kegiatan dari narasumber yang akan menyampaikan materi. Kemudian apabila anak-anak ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan kalian menulisnya di form chat sehingga pertanyaan itu akan teradministrasikan oleh panitia dan nanti insya Allah semua pertanyaan akan diberi kesempatan untuk bisa dijawab. Baiklah, itu peraturan yang harus peserta ikuti. Kepada narasumber, mana ya, halo Pak Septian. Yang pertama yaitu Pak Aris dulu. Belum ada ya Bu? Pak Aris dulu Bu, Eti. Untuk sesi pertama disampaikan oleh Pak Aris Munanto, Martanto, kepada Bapak Aris. Halo, salam kenal Bapak Aris. Semoga pagi, sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, anak-anak sudah tidak sabar dan saya juga ingin mendapatkan informasi-informasi yang akan Bapak bagikan kepada kami. Kepada Bapak Aris, disilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi pada tim Agri Pro Focus, kemudian juga selamat pagi pada Bapak Ibu pendamping semuanya ya. Sharing ininya dari saya aja presentasinya. Ya. Oke, selamat pagi juga pada adik-adik semua ya. Pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk menyampaikan apa peran teknologi dan mekanisasi di proses pertanian ya. Jadi mungkin langsung saja saya mulai. Sudah kelihatan presentasinya semua ya? Sudah. Baik. Pak. Terima kasih. Sudah Pak. Ya, mungkin saya mulai dulu dengan apa itu mekanisasi ya. Jadi mekanisasi ini intinya adalah penggunaan mesin dan atau peralatan teknis lainnya dalam proses budidaya pertanian. Dan juga mekanisasi ini adalah penggantian tenaga manusia ataupun hewan, baik sebagian atau seluruhnya, diganti dengan mesin yang menggunakan sumber energi minyak bumi atau sumber energi alam lainnya. Jadi pada dasarnya semua usaha untuk menggantikan tenaga manusia itu bisa kita sebut sebagai mekanisasi sih ya. Nah, tujuan dari mekanisasi sendiri apa? Itu pertama tentunya untuk mempercepat
waktu proses budidaya. Karena kalau kita menggunakan manusia ataupun menggunakan hewan, misalkan untuk mengolah tanah itu bisa 2-3 hari dalam hanya mengerjakan 1 hektar untuk mengelola tanah. Tapi dengan mesin harapannya tidak sampai sehari pun kelar seperti itu. Nah, di samping itu tentunya juga menghindari kelelahan manusia ataupun hewannya itu sendiri dan juga menghindari kebosanan, ini penyakit manusia ya, lelah dan bosan. Nah, ini yang nanti akan bisa membuat proses itu menjadi kurang efisien tentunya. Dan pada tempat-tempat tertentu ini memang diperlukan karena adanya penurunan tenaga kerja tani. Ini mungkin bisa menjadi catatan adik-adik semua bahwa yang saya lihat selama ini tenaga kerja tani itu mulai menurun. Terutama dari kalangan milenial ini tidak banyak lagi yang tertarik pada pertanian. Padahal kalau bagi saya sendiri sih pertanian itu sebenarnya mengasihkan. Jadi mungkin adik-adik ini perlu apa namanya menjadi influence bagi teman-teman yang lain, teman-teman milenialnya untuk kembali bertani begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu manfaat dari mekanisasi sendiri apa? Pertama tentunya memudahkan pekerjaan kita. Kemudian juga bisa meningkatkan produktivitas dan hasil produksinya. Baik itu produktivitas kerjanya maupun juga produktivitas lahannya. Yang tadinya mungkin kalau misalkan padi, sawah-sawah padi, 1 hektar bisa mendapatkan 4 ton, ya kita berharap dengan dilakukan mekanisasi itu akan bisa menjadi 5 ton, 6 ton gitu ya. Dari sisi proses pengerjaannya saja. Nah, tentunya juga pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi. Yang ini tentunya berdampak pada penurunan biaya budidayanya sendiri kan. Selain itu dengan mekanisasi karena ini kerjanya mesin, jadi apa namanya selalu begitu karena namanya mesin kan tunggu perintah dan tunggu program dari operatornya. Jadi pekerjaannya sudah apa namanya bisa dipastikan bisa sama atau standar. Nah, standarisasi ini tentunya akan berefek pada peningkatan kualitas. Ya. Jadi ukurannya sama, kemudian apa namanya waktu budidayanya juga bisa diperkirakan dengan pasti. Nah, itu akan lebih memudahkan hitung-hitungan ekonomisnya nantinya. Dan juga dengan standarisasi ini bisa meningkatkan kualitas yang pada akhirnya juga akan meningkatkan harga dari komoditas tani itu sendiri. Dan tentunya pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Itu harapan kita sebenarnya. Nah, kalau kita melihat apa namanya proses mekanisasi, ini mungkin juga perlu diingat ya, bahwa mekanisasi itu sangat apa ya terkait dengan skalanya. Seperti dalam grafik ini, kalau kita lihat yang hijau, ya, yang paling atas, itu adalah angka produktivitas. Ya. Kemudian yang biru itu adalah angka produktivitas mesin. Yang hijau tadi total ya, yang ini biru ini mesin, kemudian yang merah ini produktivitas manusia. Ini dijumlahkan jadi yang hijau. Nah, kita perhatikan yang antara yang biru dengan yang merah. Semakin ini yang paling bawah, cultivated area ini adalah luasan hektar, kemudian kalau di angka di sebelah kiri ini kan angka produktivitasnya. Jadi semakin luas, artinya apa namanya grafiknya semakin ke kanan, itu berarti areanya semakin luas, maka produktivitasnya akan naik kan dari 0 sampai dengan angka tertentu dari skala produktivitas di angka yang kirinya. Nah, bandingkan grafiknya yang biru. Ini semakin luas, maka peningkatan produktivitasnya pun akan semakin tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan mekanisasi, ini akan semakin efektif, semakin efisien apabila lahannya semakin luas. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mekanisasi ini tentunya punya dampak ya,
apa namanya di beberapa sisi gitu. Pertama yang perlu kita catat adalah dengan mekanisasi kita bisa merubah fixed cost menjadi variable cost. Artinya kalau misalkan kita memelihara hewan untuk membajak sawah, setiap hari hewan itu perlu biaya apa makannya dan perawatannya kan. Setiap hari selama hewan itu kita pelihara, itu biayanya ya akan segitu-segitu terus. Tetapi dengan mesin itu ketika dia dioperasikan, dia hanya akan berbiaya, ya kita beli solarnya, kita beli atau beli bensinnya, itu hanya kita beli ketika mesin itu dipakai. Nah artinya hanya berbiaya ketika mesin itu menghasilkan kan. Nah kalau hewan tadi kan tidak. Hewan tadi dia dipakai untuk membajak sawah ataupun tidak dipakai, berarti menghasilkan ataupun tidak menghasilkan, dia akan tetap membutuhkan biaya makan dan perawatan sehari-hari. Nah, ini bedanya antara fixed cost dan variable cost, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga dia bisa merubah atau menggantikan tenaga hewan dan tenaga manusia tadi menjadi tenaga mesin. Ini ada dua hal tentunya. Ini bisa menjadi solusi, terutama di daerah-daerah yang tenaga kerja taninya mulai berkurang. Tetapi di daerah lain yang mungkin tenaga kerja taninya masih banyak, itu tentunya bisa menjadi ancaman juga. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan nanti dalam hal penerapan mekanisasi. Nah, selanjutnya adalah ada pergeseran subsistence farming ke commercial farming. Artinya apa sih? Subsistence itu ya kegiatan kita sehari-hari. Dulu kita bertani atau petani-petani itu bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Cukup gitu kan. Tapi dengan adanya mekanisasi, produktivitasnya makin besar. Kemudian dengan adanya mekanisasi, permintaan pekerjaannya pun juga tentunya akan makin besar. Karena tadi kan skala kalau semakin luas, semakin efisien. Jadi kalau kita mau efisien dalam mekanisasi, kita butuh yang lebih luas. Kalau kita punya yang lebih luas, produktivitas kita akan juga semakin meningkat. Ya kan? Nah, kalau petani punya produk yang ataupun hasil tani yang berlimpah, ya mau nggak mau dia harus menjual. Karena kalau disimpan sendiri mungkin malah jadi busuk atau rusak. Ya kan? Nah, disinilah terjadi kemudian dari hanya memenuhi kehidupan sehari-hari, kemudian dia menjadi pedagang hasil komoditas. Ini. Bahkan kemudian ada timbulnya apa namanya industri pertanian seperti itu. Nah, yang terakhir dengan mekanisasi itu juga bisa merangsang tumbuhnya ide-ide baru dalam proses pertanian. Ya, jadi misalkan karena adanya mekanisasi kita butuh lahan yang semakin luas supaya semakin efisien. Nah, ini apa yang harus dilakukan seterusnya? Ya, tuntutan manusia kan selalu ingin yang lebih baik, ingin yang lebih baik seperti itu. Nah, dari sini akan muncul ide-ide baru dalam hal proses pertanian itu sendiri. Nah, jadi kalau dari cerita tadi ada beberapa hal yang juga perlu kita pertimbangkan atau ini tidak bisa ada dua-duanya. Artinya kita harus milih salah satu antara ukuran lahan dan skala ekonomi Alsinta. Tadi mekanisasi kembali dia akan lebih efisien kalau lahannya lebih luas. Sementara lahan petani kita kebanyakan itu kan masih kecil-kecil. Ya kan? Mungkin cuma setengah hektar, seperempat hektar masing-masing petani. Nah, di sini harus pilih apakah petani itu mau mempertahankan ukuran skala kecilnya dalam artian dia tidak bisa menggunakan mesin secara ekonomis atau dia bisa bersatu dengan petani-petani lainnya sehingga lahannya itu yang tadinya masing-masing kecil kalau dijadikan satu kan menjadi besar. Dengan penerapan mekanisasi ini akan lebih ekonomis, misalnya seperti itu. Terus juga daya beli petani yang relatif masih terbatas. Sementara peralatan mekanisasi
ya relatively harganya memang masih mahal. Dan tentunya ini terkait dengan kebutuhannya, seberapa besar lahannya, seberapa banyak dia butuh alatnya, tentunya juga akan semakin tinggi biaya investasinya. Dan terakhir tadi, apakah kita butuh efisiensinya, tapi apakah kita juga wajib apa namanya memperhatikan kesempatan kerja bagi petani, ya kan? Apakah akan terjadi surplus tenaga kerja tani? Atau kita lebih memilih efisiensi. Nah, ini juga harus yang dipertimbangkan dalam penerapan mekanisasi. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa hal juga yang membuat mekanisasi di Indonesia ini agak sedikit, apa namanya, lambat gitu ya. Itu bisa dilihat dari grafik di sini ya, diagram di sini. Kita mulai misalkan ya dari pendapatan petani yang rendah. Akhirnya sisa pendapatannya dia juga rendah. Kemudian turun ke sini, sementara biaya investasi untuk mesin-mesin pertanian tinggi. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan mesin mekanisasi mesinnya. Terus karena dia tidak mendapatkan mesin, tidak melakukan mekanisasi, produktivitasnya rendah. Produktivitasnya rendah kembali lagi akan menyebabkan pendapatannya dia rendah. Nah, ini muter terus seperti itu kan. Dari sisi apa daya beli petaninya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ketersediaan mesinnya sendiri di sebelah kanan, ini mekanisasi tadi kan investasinya relatif tinggi ya, relatif tinggi. Sehingga biaya operasional mesinnya juga tinggi. Karena biaya operasionalnya tinggi, orang jadi mikir lagi kalau butuh pengen mekanisasi, dia akan mikir lagi cukup nggak duitnya gitu kan. Akhirnya membuat kebutuhan mekanisasi cenderung ya stagnan atau mungkin rendah dari yang diharapkan. Karena kebutuhannya rendah, maka supporting atas penyediaan jasa mekanisasi ini juga menjadi rendah kan. Misalnya suplai mesinnya rendah, kemudian spare partnya kecil karena tidak banyak yang butuh, gitu kan. Nah, akhirnya kembali lagi ini akan menjadi penyebab biaya investasinya makin tinggi. Jadi dari ketersediaan maupun dari sisi keterjangkauan petani itu muter terus seperti itu. Nah, belum kita melihat apa namanya batasan-batasan yang ada di ya yang ada sekarang ya. Dari sisi keterjangkauan tadi itu kita melihat apa namanya lembaga pembiayaan, entah itu bank, entah itu leasing ya, itu hanya sedikit yang menyediakan pembiayaan untuk investasi mesin-mesin pertanian, terutama lagi untuk keperluan petani kecil. Kalau mungkin untuk keperluan skala industri petani mungkin banyak, tapi untuk skala petani kecil itu ya relatively sangat rendah. Dan mereka merasa enggan karena memang menganggap bahwa apa namanya bisnis pertanian atau pekerjaan pertanian ini risikonya masih terlalu tinggi. Gitu. Dan kemudian mereka juga melihat kemampuan membayar kembali petani ini kan ya relatif dianggap juga masih rendah. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat apa namanya penerapan mekanisasi menjadi lambat di Indonesia. Kemudian apa namanya dari sisi mesinnya sendiri itu ya untuk skala petani kecil ya di rumah. Ini memang apa namanya belum banyak apa namanya ketersediaan di pasar kita. Nah, kemudian karena apa namanya alatnya nggak banyak, akhirnya juga tenaga ahli untuk mengoperasikannya ini juga terbatas saja kan. Di samping itu juga tenaga ahli untuk perawatan ini yang juga tidak kalah pentingnya, itu juga akan
terbatas. Nah, ini yang persoalan-persoalan yang ada di pertanian kita, terutama ketika mereka ingin apa namanya menerapkan mekanisasi. Nah, kebetulan tadi maaf saya belum sempat memperkenalkan diri ya. Saya Aris Matanto, kebetulan saya sebagai product development atau business development di PT Terago Digital. Ini yang berusaha apa namanya memotong lingkaran apa kalau kita sebutnya lingkaran setan gitu ya, lingkaran permasalahan yang muter-muter terus. Kami berusaha memotong lingkaran itu dengan apa? Yaitu dengan menyediakan jasa mekanisasi untuk pertanian. Harapannya apa? Harapannya adalah para petani-petani kecil di petani rumahan gitu ya, yang mereka cuma punya lahan setengah hektar, seperempat hektar, itu tidak perlu beli mesin lagi, tetapi dia bisa membeli jasanya. Kira-kira seperti itu. Nah, jasa yang kita sediakan ini apa namanya mulai dari olah tanah, kemudian sampai apa namanya tanam, terus perawatan, memakai drone untuk semprot gitu ya, dan sampai pemanennya. Tidak tertutup kemungkinan kedepannya juga sampai ke pasca panen. Jadi off-farm-nya itu juga kita sediakan seperti apa pengeringan dan sebagainya. Nah, semua ini karena teknologinya sekarang juga sudah sedemikian maju, maka ini kita bungkus semuanya dalam sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Terra Agro Digital. Kita memang masih baru mulai, tapi harapannya nanti petani kalau ingin lahannya diolah, ingin tanam, ingin semprot, atau ingin panen, dia hanya cukup membuka aplikasi saja, memesan kepada kita, kira-kira seperti itu. Nah, yang kita apa namanya jadikan patokan tentunya teknologi yang ada sekarang seperti salah satunya adalah teknologi GPS itu kita bisa melakukan tracking jalannya mesin kita seperti ini ya yang jalur-jalur merah itu adalah hasil tracking dari GPS yang ada di mesin kita. Nah, dari sini kita bisa menghitung luasannya dan dari luasan itulah apa namanya harga jasa kita tentukan sehingga ya kendalanya memang dari konversi ukurannya. Kalau kami sementara ini masih tergantung pada ukuran luasan ini. Sementara kalau di lapangan sendiri mungkin sudah bermacam-macam. Ada yang pakai bagi hasil misalkan. Kalau misalkan mesin tanam gitu ya. Sekilonya berapa? Artinya itu kan dari hasil panennya, bukan dari luasannya. Ada lagi di daerah-daerah lain pakai istilah jinggu. Jinggu itu bagi hasil. Jadi kalau nanti hasil panennya 10 karung misalkan, maka yang 2 karung untuk mesinnya, yang 8 karung untuk petaninya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu memang kendala-kendala yang harus kita selesaikan nanti. Dalam artian supaya satuan ukuran ini bisa seragam dan bisa sama-sama dipercayai kan gitu. Nah, dari apa namanya aplikasi kita juga bisa melihat jalannya mesin setiap harinya. Itu bisa berapa hektar. Kemudian dia apa namanya beroperasi berapa hari dalam seminggu, kemudian dalam sebulan berapa hari, sampai dalam setahun berapa hari, kemudian capaian masing-masing mesinnya berapa, itu ada di monitoring kita semua sehingga ukurannya menjadi jelas, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri karena lokasi pertanian itu kan ada di mana-mana, sementara kantor kita pusatnya ada di Surabaya. Jadi kita akan bekerja sama dengan mitra-mitra lokal. Mitra-mitra lokal inilah nanti yang akan kita pasrai, kita delegasikan untuk apa namanya mengelola mesin kita, kemudian juga mengelola customer-nya, ya dalam hal ini petaninya ya, petani atau mungkin juga di daerah tertentu
ada penebas di situ. Itu bisa menjadi customer kita juga. Sehingga Tera sangat terbuka untuk kerjasama dengan mitra-mitra lokal. Ini juga memberikan kesempatan usaha baru buat entah itu kapoktannya kah, entah itu asosiasi petaninya di daerah situ, itu bisa bekerja sama dengan kita. Nah, apa namanya dari sisi aplikasinya sendiri kan nanti para petani ini bisa langsung masuk ke aplikasi. Kita juga ada satu yang namanya peluncur, itu yang tugasnya dia adalah mencari pekerjaan, mencari lahan untuk dikerjakan gitu ya. Itu juga akan ada insentif di sana juga. Nah, sementara ini kita bekerja di NTB, meliputi Sumbawa, ini ada di Daumpu, ada di Lampang, kemudian ada di Sumbawa Barat, ya, ada di Lombok juga. Dan terakhir kita mulai mengembangkan di Madiun dan sekitarnya. Harapannya sih ya tentunya akan seluruh Indonesia. Tapi kita mulai bertahap-tahap dulu. Nah, dan kami sangat terbuka tentunya untuk apa namanya kerjasama baik itu kapoktan asosiasi untuk menjadi mitra-mitra kita ataupun juga penebas. Nah, artinya begini, secara umum bahwa sebenarnya pertanian ini memiliki potensi bisnis ataupun memiliki potensi-potensi untuk adanya inovasi-inovasi yang lebih canggih. Nah, tentunya saya juga berharap adik-adik milenial ini mencintai pertanian, membuat ide-ide baru. Dalam event ini kan yang kita lakukan sebenarnya kan sederhana. Artinya mesin panen juga beberapa tempat sudah mulai menggunakan mesin panen dan sudah ada transaksi jasa mesin panen atau pasar mesin jasa mesin panen. Tetapi bagaimana kita membuat yang sudah ada ini lebih efisien lagi dengan bantuan teknologi, dengan bantuan aplikasi, dan sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi akan muncul, selalu akan muncul ide-ide baru yang bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua nanti bisa memunculkan ide-ide yang lebih canggih dari yang kita lakukan. Dan nanti kalau ada ingin tahu lebih lanjut tentang Tera ataupun juga tertarik dengan bisnisnya, bisa silakan menghubungi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk memacu semangat adik-adik ini dalam hal berinovasi di pertanian, memajukan pertanian Indonesia. Terima kasih Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepat waktunya Bapak baru menyampaikan tentang mekanisasi pertanian. Mungkin nanti diskusinya ya Pak disekaliguskan dengan narasumber yang lain. Kita lanjutkan dulu dengan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Septian Jasya Wijaya. Kepada Bapak Septian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bu ya? Jelas. Jelas. Jelas ya, oke. Okay. Saya coba share ininya dulu ya. Bisa minta tolong untuk di apa? Dibuka Bu, karena ini hanya host yang bisa share. Saya belum bisa share. Bu Eti? Sudah Pak Tia? Sebentar. Oke, sudah. Sebentar, saya sedang buka filenya dulu. Selamat pagi buat tim Agri Pro Focus Indonesia. Selamat pagi juga buat adik-adik. Ini saya lihat banyak juga ya dari SMK Bawen, Subang, Cibadak, Batu, dari Jember juga ada ya. Hari ini mungkin saya akan presentasikan tentang
di dunia peternakan sapi perah. Jadi lebih ke kalau kita lihat produk susunya ya. Oke, sudah muncul Bu? Sudah ya? Sudah. Oke. Kita mungkin masuk ke sebentar. Oke, ke slide pertama ya. Di slide pertama ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Septian Jasya Wijaya, biasa dipanggil Tian. Saya ini CEO dari PT Waluya Wijaya Farm, founder dari PT Santono Orobanyan, dan ketua dari Perhimpunan Peternak Muda Indonesia. Nah, kita masuk slide kedua. Di sini, di slide kedua ini ada beberapa logo perusahaan kami. Di sini ada WWF Group. Yang pertama itu dari dairy farmnya, peternakan sapi perahnya itu di PT Santono Orobanyan. Waluya Wijaya Farmnya itu kita punya peternakan domba. Kita juga punya platform namanya bungkurban.com. Kita juga ada Nadiland. Nadiland ini produk pupuk dari farm kami. Terus Kohatu Dairy ini dari produk susu yang mungkin insya Allah 2021 akan ada di beberapa supermarket dan minimarket. Kita juga ada Farmer TV Indonesia. Dan yang terakhir ada Patrick. Patrick ini kita bergerak di hidroponiknya. Jadi kita juga ada pertaniannya tapi dengan sistem hidroponik. Oke. Lanjut. Sebentar, siap. Mohon maaf. Ini layar presentasinya bisa dibuat full mungkin? Soalnya ini... Sebentar, Bu. Ini ya, dia gabung ya? Gabung, iya. Bu Anim atau Bu Uni, ini kelihatannya bentuknya PDF, jadi mungkin bisa di-zoom in, Pak, okay. Supaya tambah besar. Di-zoom aja. Oke, okay, sebentar. Di-zoom, ya. Di, ya, gambar. Gambar itu, look di bawah. Sebentar. Di bawah tidak. Tetap, ya. Tetap dia, Pak. Atau boleh dibantu ya, di-share, ya. Oke, saya stop share ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin sambil lanjut ya, saya cerita ya. Oke. Silakan, Pak. Bisa ya, Bu, ya? Oke, masuk slide 2 lagi, boleh? Oh, sorry. Langsung masuk slide 3, Ibu. Ya, ini ada slide 3. Mohon maaf, di atasnya. Oke, okay. Ini ada saya tulis di sini 6 ekor sampai 800 ekor. Jadi ini adalah cerita saya bermulai dari 6 ekor sapi dan 20 ekor domba. Saya bermulai waktu itu tahun 2009, jadi masih SMA lah ya, kelas 2 sama kayak adik-adik SMK. Saya mulai beternak itu benar-benar dari ilmu yang sangat minim. Jadi 2009 saya mulai, 2010, 11, alhamdulillah berjalan baik. Tetapi di 2013 saya mengalami kegagalan pertama. Kegagalannya adalah manajemen keuangan, administrasinya yang kurang baik. Nah, lanjut 2014 kita merubah satu-satu dan satu tahun berjalan, saya mengalami kegagalan yang kedua, yaitu manajemen pemeliharaan sapinya. Manajemen pemeliharaan farm, SDM-nya, itu saya mengalami kegagalan di 2015. Nah, singkat, 2016 saya berhasil mengatasinya, tetapi di 2017 saya kehilangan aset, jadi mengalami kegagalan lagi. Tanah yang kita tempatkan untuk sebagai farmnya itu hilang gitu, masalah. Jadi saya tidak bisa menempatkan tanah itu lagi. Akhirnya di 2018 saya mulai lagi dari awal di tempat yang lebih kecil, tapi mungkin ini masuk ke dalam tema kita. Sebelumnya saya melakukan manajemen peternakan itu dari
tradisional, benar-benar tradisional, sapinya masih diikat, pemerahannya awal kita pakai tangan, masuk ke mesin portable. Nah, saat ini, di 2020 ini, kita sudah beranjak modernisasi dengan cara ada satu mesin yang sangat bisa dilihat efisiensinya. Mesinnya itu namanya mesin scraper, kotoran ya. Jadi di farm yang kita yang baru ini, kotoran sapi, feses sapi ini sudah tidak dibersihkan lagi oleh manusia. Jadi sudah dibersihkan dengan sistem mekanisasinya. Jadi kalau dilihat efisiensinya, dulu satu pegawai bisa memegang 8-10 ekor sapi. Di tempat kita yang baru, saat ini satu pegawai bisa memanage 50 ekor sapi. Jadi dari 1:8 sekarang menjadi 1:50 dengan cara memasukkan teknologi dengan sistem mekanisasi tersebut gitu. Nah, saat ini lokasi kita ada di Cimande Bogor. Jadi teman-teman adik-adik SMK Cibadak ya, itu dekat sekali sama kita. Mungkin sekitar 1 jam perjalanan. Di lokasi farm ini sekarang kita 2021 target kita ada 800 ekor untuk sapi perahnya. Untuk dombanya kemungkinan sekitar 2.500 ekor. Dan kita ada pengolahan susunya yang tadi ya. Di slide 2 ada Kohatu Dairy. Gitu. Lanjut slide keempat, Ibu. Begitu singkat ceritanya ya. Jadi nanti kalau mau ada tambahan, masih ada ini, boleh nanti sambil bertanya. Di slide keempat ini, saya bahas peluang. Kalau bisa dilihat dari 2009 sampai 2020, setelah berjalan 11 tahun ini ya, saya melihat kenapa saya tetap masih bertahan di dunia peternakan sapi perah, karena memang peluangnya sangat luas. Ya, yang pertama yang kita bisa lihat, produk dari beternak sapi perah itu ya susu. Susu ini ya salah satu produk pangan yang sudah dari nenek moyang kita sudah tahu bahwa susu adalah nutrisinya baik bagi manusia gitu. Nah, kebutuhan ini yang menjadi salah satu peluang kita beternak atau berbisnis di sektor pengolahan susu. Nah, ini ada 3 poin yang ini sudah mungkin semua orang banyak tahu. Yang pertama adalah supply demand-nya di Indonesia ini masih cukup jauh antara demand dan supply-nya. Padahal di Indonesia tingkat minum susunya pun masih kurang dibanding negara-negara lain. Tapi dengan itu saja supply demand-nya masih jauh tidak stabil. Gitu. Yang kedua, susu ini bisa jadi berbagai macam olahan seperti keju, yogurt, butter, terus ada ice cream gitu. Nah, yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Jadi beternak sapi perah sudah pasti adik-adik mungkin tahu bahwa kita harus mengawinkan sapinya, kita harus melakukan breeding, pengembangbiakan, kita ada harus memelihara anak sapinya, pedet gitu untuk kita pelihara agar dia bisa menjadi sapi yang produktif dan menghasilkan produk susu. Lanjut ke slide 5, Ibu. Oke, di slide 5 ini yang tadi di poin pertama ya, import yang supply demand ya. Saat ini data terakhir yang saya dapat, mohon maaf jika salah, kita di Indonesia ini sekarang impor hampir 78% susu. Ya, supply lokal kita ini masih kurang. Jadi mungkin dari peternak sapi perah di Indonesia lokal itu hanya 22% saja susu fresh milk-nya. Jadi masih jauh banget dari kebutuhan dan tingkat impornya kalau dilihat 78-22 ini sangat tidak stabil. Jadi untuk perkembangan peternak sapi perah di Indonesia ini cukup lambat dengan dengan data ini ya. Jadi harus banyak
yang tadi Pak Aris bilang ya, mungkin memotongkan lingkaran apa ya, lingkaran hantu gitu ya. Jadi lingkarannya ini harus kita perkuat dengan cara tadi menambah mekanisasi teknologi di dalam petani atau peternaknya, di dalam apa namanya, peternakannya atau pertaniannya, di tanah itu, di kandangnya, mereka harus berani untuk mencoba memasukkan teknologi supaya lebih efisien produknya, supaya lebih cepat berkembangnya, meningkatnya dari segi kuantitas dan kualitas, supaya kita bisa bersaing dengan produk-produk impor gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan sistem tradisional terus, kemungkinan kita akan kalah. Karena kalau dilihat sistem yang tadi saya bilang, scraper untuk kotoran sapi di kandang, itu sebenarnya Belanda sudah pakai di tahun 1994. Nah, 2020, farm saya baru mulai coba. Dan banyak sekali beberapa peternak dan teman-teman yang main ke kandang melihat itu seperti, wah, keren. Mungkin teman-teman adik-adik juga mendengar ini juga seperti, wah, keren gitu ya. Bersihin kotorannya sudah tidak perlu kita pakai sapu dan segala macam. Ini sudah sistematis dan sudah ada timingnya. Ya. Ini terlihat keren, tapi Belanda sudah pakai tahun 94. Nah, ini kita kalau bisa lihat, kita tidak jauh ketinggalan. Kita juga ada beberapa plusnya di Indonesia. Cuman memang petani dan peternak harus berani dan mengejar ini. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, mungkin ini salah satu peluang buat kalian juga untuk memikirkan bahwa bagaimana cara membantu petani atau peternak dari segi pengembangannya. Kalian tidak perlu harus yang, wah, beternak modal besar, terus petani juga modal besar, harus punya tanah gitu. Kalau punya rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak, kalian bisa membantu peternak dan petani melakukan ide-ide baru, inovasi baru, supaya mereka terbuka dan agar bisa berkembangnya dengan cepat gitu. Karena kita peternak dan petani ini butuh sekali generasi baru, adik-adik dari SMK, dari universitas, untuk melakukan riset-riset yang membantu kita gitu. Karena mungkin kalau tadi kita lihat slide-nya Pak Aris, petani dan peternak ini sudah mungkin tidak terpikirkan untuk memikirkan inovasi yang skema inovasi itu gitu. Kita ini butuh sekali bantuan adik-adik agar lebih cepat mengejar ketinggalan teknologi itu. Slide ke selanjutnya. Ah, sudah selesai ya. Atur nuhun. Mungkin nanti diskusinya bisa lebih panjang lagi dengan pertanyaan, mangga adik-adik atau para narasumber juga boleh. Slide ketujuhnya ada ya, Bu ya. Okay. Ini langsung pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang baik. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Septian sudah memaparkan pengalamannya dalam berusaha di industri susu. Semoga ini menjadi ya, sama-sama, Ibu. Yang buat anak-anak punya semangat baru di era sekarang. Amin, amin, amin. Ya. Baik, ya. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber yang ketiga, yaitu tentang peluang di sektor pertanian yang akan disampaikan oleh Bapak Estianus Sino sebagai Duta Petani Muda tahun 2018. Kepada Bapak Estianus Sino, disilakan. Belum ada, Bu. Selamat siang. Jelas suara saya? Selamat siang. Jelas, Pak. Saya perkenalkan dulu, sudah sebelumnya dikenalkan oleh Bu Moderator. Nama lengkap saya, Gestian Sino. Saya dari Kupang, NTT.
tahun 2018 kemarin saya menjadi Duta Petani Muda Indonesia Terbaik 2018. Terus tahun 2020 kemarin dilantik oleh Menteri untuk menjadi Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian dan Ketua Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga buat teman-teman dari AgroProfocus untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya lihat teman-teman dari AgroProfocus ini dua bulan terakhir mungkin saya jadi pembicara kedua yang diundang. Sebelumnya juga pernah memberi kesempatan untuk testimoni tentang pertanian lahan kering, dan sekarang saya tampil yang kedua. Jadi semoga sukses, salam kenal untuk kita semua. Sebelumnya saya minta teman-teman panitia bisa putar video 1 menit pertama sebelum saya lanjut ke tema tentang pertanian organik terpadu. Terima kasih. Sebagai bentuk dedikasi kepada bangsa dan negara, GS Organik hadir untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi masyarakat yang sehat dan sejahtera, secara modern, terintegrasi, dan edukatif. Dari Nusa Tenggara Timur, untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Itu video usaha saya. Durasinya sekitar 1 menit. Jadi, saya mulai dengan topik saya pertama, yaitu tentang peluang sektor pertanian. Kebetulan saya usahanya di bagian pertanian integrasi, yaitu ada pertanian, peternakan, perikanan, dan hortikultura. Jadi saya mulai dengan lembaran pertamanya. Langsung kedua. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama itu latar belakang. Ya, latar belakang. Yang pertama saya sering tekankan bahwa bertani itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi tidak ada satu manusia yang di muka bumi ini yang tidak makan. Berarti yang kita selama ini, yang usaha pertanian, peternakan, dan perikanan itu sebenarnya ketika pada saat mengalami musim pandemi COVID seperti ini, kita punya angka kreditnya paling tinggi. Artinya, kita ini yang tidak akan mati dan tidak akan putus selama manusia masih berada. Saya sering tekankan ini karena teman-teman sudah usaha di pertanian bertahun-tahun, tetapi ada waktu-waktu tertentu mereka mengalami mutasi untuk kerja ke tempat lain atau ke jurusan lain. Di dalam sistem pertanian ini, saya memakai 3 prinsip. Yang pertama itu lingkungan. Halo? Halo? Ya. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan itu artinya kita harus bertani untuk kini dan nanti. Jadi kita meregenerasikan petani mulai dari sekarang sampai di akhirat nanti. Sampai di waktu yang akan datang. Misalnya, dari segi lahan, kita harus menyediakan lahan yang subur, tanah yang sehat. Ketika tanah yang sehat, kalau tanah sudah sehat, berarti tanaman sehat, lingkungan sehat, manusia sehat. Jadi kita untuk merubah lingkungannya adalah kita membuat kesehatan tanah. Jadi kalau tanah sudah sehat, efeknya itu pasti manusia sehat, lingkungan sehat. Yang kedua lagi, secara ekonomi menguntungkan. Dari tahun 2013 sampai dan saat ini, kita melakukan pertanian integrasi terpadu, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Awalnya itu hanya sebagai hobi. Awalnya sebagai hobi, karena tahun 2010 saya tamat dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Waktu itu, standar upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,2 juta sampai 1,4 juta.
Dan standar itu kalau di kalau saya kerja di instansi pemerintah dengan gaji yang begitu kecil, sehingga tidak memenuhi untuk kebutuhan saya. Sehingga saya mulai tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, saya total untuk urus lahan, sehingga secara ekonomi dapat menguntungkan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah menjadikan sumber daya lokal. Artinya, kalau kita bikin model pertanian terintegrasi, kadang orang merasa kebutuhan pupuk itu mesti harus dari bahan kimia, misalnya dari pupuk mesti harus ada urea, SP36, macam-macam jenis pupuk. Tetapi sebenarnya kalau kita bikin pertanian secara integrasi, jadi di setiap lahan itu sudah ada keadilan. Artinya sudah ada nutrisi yang memberi pelengkap, di mana hanya kita meramunya. Kalau belajar secara ilmu, tanaman itu kan dia membutuhkan tiga nutrisi yang komplit, N, P, dan K. Jadi teman-teman yang sempat belajar di pertanian, bagaimana merakit dan meramu tiga nutrisi itu menjadi kebutuhan utama untuk tanaman. Jadi di tempat saya bikin pertanian integrasi, yaitu sisa dari sayur bisa pakai untuk kompos, sisa dari sayur bisa untuk pakai pakan ternak, kalau ternaknya tidak bisa diolah bisa daur ulang untuk pupuk juga. Sisa dari air ikan lele bisa kita buang untuk jadi siram ke kebun. Juga hama. Ketika hama, kalau dalam dunia pertanian, hama itu sangat bermasalah sekali untuk tanaman. Tetapi kalau kita bikin integrasi, hama itu kita jadikan pakan lele, pakan ternak, kan proteinnya juga tinggi dan sehat untuk peternakan kita. Jadi itu yang latar belakang pertama. Yang kedua, saya lebih berbicara tentang NTT, yang kebetulan saya usahanya di Nusa Tenggara Timur. Jadi kami di NTT itu ada lahan kering itu ada 1 juta hektar di NTT. Jadi curah hujannya hanya cuma 2 tahun sekali. Lalu dari segi struktur tanah kita di sini kan sekitar 90% berbatu karang. Ya bagaimana kalau misalnya saya beri ke Jawa, teman-teman di Jawa sering sampaikan, aduh lahan kami ini traktor seharinya 2 hektar ke hektar. Kita di sini tidak seperti itu. Saya mengolah lahan dengan luasan 2.000 meter persegi, butuh waktu 2 tahun cungkil batunya. 2.000 bukan setengah hektar juga, bukan seperempat hektar juga. Sehingga sangat sulit mengolah lahannya. Lalu, kalau seterusnya hanya seperti ini, siapa yang mau urus pertanian? Lalu, teman-teman yang muda, teman-teman mahasiswa, teman-teman dari SMK, ketika kalau kita mengandalkan bahwa pertanian itu kita hanya membiarkan saja. Kalau khususnya kami di daerah NTT, daerah yang penuh batu karang, lalu curah hujan yang begitu tinggi, berarti aktivitas pertanian tidak bisa jalan. Sehingga banyak generasi-generasi muda yang habis tamat sekolah atau tamat kuliah, cenderungnya ke Kalimantan, cenderungnya ke Malaysia jadi TKI. Sehingga mereka merasa bahwa peluang untuk bertani di Nusa Tenggara Timur sangat kecil. Sehingga saya sering tekankan, kalau berkebun tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak rencana juga banyak gagalnya. Karena pada dasarnya kalau mau jadi bertani itu dia harus pakai kerja, bukan pakai rencana. Kalau terlalu banyak rencana, ada muncul ide apa seandainya kalau misalnya kira-kira. Jadi kalau mau berkebun itu atau mau jadi peternak, buat saja yang kita bisa. Selama berjalan waktu, kita pasti ada inovasi-inovasi, ada mengenal dengan orang-orang tertentu untuk menjadi kekuatan kita. Tetapi pada prinsipnya, kalau mau jadi petani itu harus petani yang total. Yang berikut, tujuan. Tujuannya adalah berkontribusi untuk mengatasi masalah kelaparan dengan cara memastikan ketersediaan pangan yang sehat dan mudah diakses melalui model pertanian. Jadi kadang saya melihat kita mau omong bilang tentang hidup sehat. Jadi kita ini sekarang sudah begitu banyak kontaminasi bahan kimia. Kadang saya sering contoh misalnya dari pihak kesehatan omong tentang hidup sehat tapi tidak punya kebun. Dari pihak teman-teman dari SMK juga omong tentang hidup sehat tapi tidak punya kebun. Jadi semua kita ini makanan yang kita makan
untuk membentuk tubuh kita itu semua itu sudah dikontaminasi dengan unsur-unsur kimia, yaitu penggunaan kimia itu tidak melalui dosis dan konsentrasi lagi. Bahkan di NTT sampai di daerah pedalaman sekalipun orang tahu pupuk itu adalah hal pupuk kimia. Jadi proses untuk memperbaiki nutrisi tanah dan proses untuk memperbaiki lingkungan itu tidak terjadi lagi. Sekarang hanya orientasi, hanya bagaimana ditaruh bahan kimia dan produktivitas tinggi. Orang membudidaya pertanian tidak melihat dari unsur kesehatan tanaman lagi. Yang penting produksinya melimpah, hasilnya bagus, bisa dijual dan untuk kebutuhan ekonomi. Sedangkan masalah kesehatan orang tidak mau peduli lagi saat ini. Yang begitu, yang berikut sekilas tentang sekilas tentang produk saya. Yang pertama itu visi. Visinya itu kenapa saya harus omong visi? Karena ini saya berbicara di depan teman-teman muda dan teman-teman calon-calon petani milenial dari teman-teman SMK di beberapa SMK di Pulau Jawa. Jadi visi ini sebuah fondasi awal di mana kita meletakkan itu sebagai sesuatu yang simbol sehingga kita tidak kehilangan orientasi. Tidak mesti harus jadi petani. Mau jadi apapun, kalau kita meletakkan sebuah visi dan fondasi yang kuat, kita pasti akan kuat dan kita harus punya prinsip. Kalau saya, visinya itu terbatasnya masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan. Itu visi saya dan itu adalah fondasi kuat yang saya harus lakukan saat ini dan sampai akan datang. Yang berikutnya, misi. Yang pertama, meluasnya dan membentuk suatu kawasan pertanian organik terintegrasi yang akan dikembangkan menjadi agrowisata pusat, pelajar, dan pemberdayaan masyarakat. Dan sekarang saya sedang lakukan juga, saya sudah punya beberapa lahan dan sudah bangun beberapa klaster di beberapa kabupaten juga yang saya sudah lakukan. Yang berikut, tujuannya itu yang berikut menyediakan kesediaan makanan sehat, segar bagi konsumsi pada jangka waktu untuk mudah diakses. Yang berikut, menghimpun sinergi dan kolaborasi berbagai pelaku kepentingan usaha mengembangkan pertanian organik integrasi terpadu. Jadi yang ketiga itu adalah kalau bertani saat ini, kita tidak bisa sendiri. Kita harus tim. Karena yang saya lihat di pasaran, produk pertanian apapun sudah punya gengnya sendiri-sendiri atau punya pemain yang sendiri. Sehingga kalau mau jadi petani itu harus kolaborasi dengan beberapa orang, dengan beberapa tim, sehingga kita menjadi kuat. Yang berikut, profil tentang usaha, itu bisa dibaca sendiri. Yang berikut, deskripsi usaha menjadi pelaku usaha dengan mengoptimalkan, memanfaatkan lahan pertanian melalui model integrasi farming dengan memproduksi hasil pertanian yang sehat, organik yang berkualitas serta menjadi inspirasi tempat belajar bagi petani-petani di wilayah NTT. Dan saat ini kalau di tempat saya yang kunjung itu sudah lebih dari 1000 orang. Kita pernah melatih teman-teman dari Yayasan Indigo Australia juga, pernah teman-teman dari negara Timor Leste. Jadi ini sebenarnya sebuah model di mana pertanian itu menjadi sekolah, menjadi lahan-lahan untuk memberikan edukasi terhadap teman-teman lain yang mau belajar tentang pertanian. Lalu jenis produk saya di sini produknya utamanya pepaya, terus ada sayur-sayuran seperti brokoli, kailan, selada, pak choy, lobak, caisim, bayam merah, kangkung, kacang panjang dan seterusnya. Tentang integrasi dengan kambing, lele, ayam kampung, hidroponis dan kompos. Jadi kenapa saya mau bikin model integrasi? Karena kita jadikan kebun itu semacam supermarketnya. Ketika kalau dalam satu kebun, kita tanam cuma pepaya saja atau jenis saja, pada waktu tertentu dia mengalami musibah atau masalah penyakit hama, berarti aktivitas pertanian tidak jalan. Dan biasanya dalam satu lahan, kalau kita tanaman satu jenis saja, peluang hamanya sangat tinggi. Sehingga biaya yang kita keluarkan sudah begitu besar. Solusi satu-satunya adalah semprot dan pakai bahan kimia. Kalau kita sistem pertanian integrasi, dalam satu area kita ada rotasi tanamannya, itu bisa mengurangi batas hama. Karena setiap jenis hama itu, setiap jenis tanaman, hamanya berbeda-beda.
sehingga kita bisa memutus mata rantai untuk hama. Yang berikut, ikan lele. Ikan lele itu juga pakai untuk pupuk di dalam kebun, begitu dan yang lainnya. Terus jelasnya bagaimana membangunnya? Bagaimana membangunnya? Yang pertama, sebelum saya sampaikan tadi bahwa di NTT itu di daerah saya 90% berlipat itu harus dijawab dulu. Itu hanya yang tradisional tuh ada linggis, ada pacul, ada apa ya tofa dan lain-lain lah. Kalau yang mekanisasi sedikit ada traktor dan lain-lain. Tetapi kalau kita di Kupang sampai dengan beli jackhammer itu kalau apa ya dipakai di teman-teman di PU itu pakai untuk pecah aspal. Jadi saya punya alat itu. Jadi harganya 18 juta hanya untuk menggantikan pacul aja. Jadi itu dibor pakai jackhammer. Lalu kita beli kotoran sapi, menyulam itu tempat menjadi media untuk tanaman. Sehingga betapa sulitnya kita di sini untuk membangun pertanian. Terus yang kedua, kita mulai berdasar dengan pupuk organik yang bahan lokal. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa bahan-bahan yang ada di dalam kebun itu bisa kita pakai untuk kompos sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut lagi, lanjut lagi dengan pemilihan bibit dan jenis buah. Jadi gini, tentang pemilihan bibit ini. Dari saat ini, teman-teman SMK yang baru, kalau mau jadi petani saat ini, kita harus catat dan dokumentasi itu penting. Kenapa harus catat? Karena kita akan mengejar jenis bibit apa yang cocok. Jadi pada saat ini kita bisa menggunakan produknya Panamera, misalnya jenisnya apa, kita harus catat. Sehingga kita bisa ikut itu menjadi satu referensi tanaman di daerah kita. Karena, minta maaf mungkin di sini dari satu perusahaan Panamera juga yang menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi saya punya referensi untuk jenis perusahaan mana bibit yang cocok untuk di tempat saya. Kebanyakan minta maaf teman-teman yang dari perusahaan bibit, selalu menceritakan produk-produknya semua itu bagus. Tapi pada dasarnya kita sebagai pelaku, kita harus mencatat. Karena tidak semuanya produk. Misalnya dari Panamera. Panamera itu kalau jenis sawi bagus. Kalau jenis jagung bagus. Cabai. Begitupun jenis lain belum tentu yang bagus. Begitupun dari teman-teman dari BC. Bagus jagung bagus. Timun bagus. Ada jenis-jenis tertentu yang tidak semuanya mesti harus dari Panamera atau dari BC. Nah, tugas kita itu mencatat dan mendokumentasi. Sehingga produk yang kita tanam itu benar-benar bermanfaat dan kualitas kita punya pertanian. Terus, penggunaan pupuk dan pestisida. Jelas, di dalam lahan itu juga kita bisa merakit jenis sayur, jenis produk apa yang menjadi pestisida organik. Jadi dia bisa mengendalikan sendiri di dalam lingkungan. Dengan berbasis zero waste agriculture. Lalu dari situ mulai integrasi dengan lele, kambing, sapi, lalu juga dari sistem operasi itu kita sudah punya mesin campur kapasitas 200 kilo saat campur. Kita juga memproduksi pupuk. Jadi pupuk itu terjadi karena sayur-sayur yang saya sisa dari limbah itu mengalami overproduksi karena kekurangan tanamnya terlalu banyak, pasaran sedikit, sehingga limbah sayur itu saya pakai untuk kompos. Jadi setiap bulan kita produksi sampai 10-20 ton komposnya. Kebetulan tahun 2019 kemarin saya mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur yang memberikan saya mesin campur kompos. Dan untuk saat ini terima kasih ke Bank Indonesia yang baru satu-satunya lembaga itu yang memberi sumbangan ke saya. Terus penjualan, jadi sekarang penjualan itu kita sudah mulai dua model. Yang pertama kita penjualan pakai offline, yang kedua penjualan online. Jadi kemarin teman-teman dari Kementerian Desa sudah membuka saya toko online sendiri sehingga memudahkan pemasaran juga. Juga di tempat ini
sering teman-teman datang belajar dari sekolah-sekolah, dari apa teman-teman konsumen yang bisa datang belanja langsung tempat. Baik, ada penjualan. Pak Gesti, okay. Mungkin waktunya ya. Sudah habis ya, begitu? Apa masih mungkin kalau masih ada dipersilakan tapi dipercepat begitu? Oke, okay, kalau begitu kan tinggal satu lembar saja, nanti baru kita diskusikan saja, tidak apa-apa. Ya. Oke. Okay. Silakan Bu. Iya Pak. Halo Bu Eti. Ya terima kasih. Yang berikut program yang ke program utama keempat ke program utama untuk kedepannya yaitu jangka pendek yaitu menjadi organik media master dan memaksimalkan online dan offline. Yang berikutnya memperkuat sumber daya manusia di sisi administrasi dan pemasaran. Yang berikutnya menjadi tempat belajar masyarakat yang berkegiatan itu yang berat dalam upaya pengasihan organisasi milenial melalui metode dan praktik sedangkannya yaitu membuat area dengan produksi menggunakan teknologi sebagai mekanisasi pertanian seperti yang sudah diceritakan. Yang berikut lagi, jangka panjangnya menjadi destinasi agrowisata. Jadi ini sekarang yang poin yang ketiga itu sudah mulai rancang untuk lahan baru. Oke. Baik Pak, mungkin karena waktunya yang sudah habis, bukan berarti kita tidak sangat ingin mendengarkan lebih lanjut. Aduh, sangat ingin sekali mendengarkan lebih lanjut, tapi mungkin nanti dilanjutkan di sesi diskusi ya Pak ya. Baik. Saya sudah mencatatnya dari bagian pencatatan. Terdapat ada 6 pertanyaan nih Bapak Ibu. Baik, yang gimana Pak? Pak Ges. Oke. Okay. Bisa dilanjutkan ini? Ya, Bu. Iya, silakan. Baik, selanjutnya sekarang kita memasuki sesi diskusi. Ada 40 menit waktunya dan saat ini sudah tercatat ada 6 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Baik, saya akan sampaikan dulu Pak. Pertanyaan pertama untuk Pak Septian itu untuk Pak Aris, apakah pertanyaan perlu dibacakan? Ya, silakan Ibu. Baik, kalau gitu ada pertanyaan dari siswa SMK Negeri 2 Subang, yaitu dari Raihan. Jika penerapan mekanisasi pertanian ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah nantinya, sedangkan jika mempunyai planning untuk membuka lapangan pekerjaan berbentuk usaha pertanian, bagaimana cara menyeimbangkan penggunaan mesin dengan tenaga kerja, walaupun mungkin memang untuk keuntungan lebih besar menggunakan mekanisasi. Itu Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya sampaikan mekanisasi terutama secara umum kan dia memberikan manfaat, keuntungan dan sebagainya yang tadi ya. Solusinya juga bila di daerah tertentu apa namanya kekurangan tenaga kerja tani. Sudah dari ancaman juga kalau memang di situ banyak apa namanya tenaga kerja yang masih membutuhkan pekerjaan. Nah, itu mungkin apa namanya harus kita pertimbangkan. Artinya kalau dari sisi petaninya masing-masing tentunya kan apa namanya ingin
hasilnya lebih banyak, hasil produksinya lebih banyak, lebih efisien, sehingga pendapatannya dia kan akan lebih banyak seperti itu ya. Nah, tentunya kalau tentang ketersediaan tenaga kerja, ini mungkin lebih banyak ke bagian pemerintah ini ya, bagaimana mencarikan solusi terhadap surplus tenaga kerja ini. Tetapi yang saya yakin sih kalau memang kita mau mencoba menganalisa, mencoba berpikir, pasti ada jalan. Artinya dalam pertanian kita, itu potensinya masih sangat tinggi. Peluangnya masih sangat banyak. Sehingga memang mau nggak mau, kita harus mengupgrade diri kita sendiri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan melihat peluang yang ada. Ya kan? Nah, seperti tadi saya bilang bahwa bisnis atau usaha jasa mekanisasi itu sebenarnya di lapangan sudah ada, terutama itu adalah untuk jasa panennya. Dalam hal ini panen padi, panen jagung itu sudah cukup banyak sebenarnya. Cuman kan kami berpikir peluang apa yang bisa kita kait di situ. Atau caranya menganalisa seperti ini. Dari kondisi yang sudah ada, apa yang kira-kira kurang efisien, kurang efektif, kemudian permasalahan-permasalahan apa yang timbul. Nah, di situ bisa menjadi satu bahan peluangnya. Ya, seperti tadi, bisnis jasa pertanian, jasa mekanisasi pasti sudah banyak. Nah, lalu apa yang belum efektif? Yang belum efektif tentunya yang kami lihat adalah di daerah tertentu mesin itu banyak, tetapi pekerjaannya nggak ada. Di daerah lain, mesin lainnya ada untuk dikerjakan, untuk dipanen, tetapi mesinnya kekurangan. Berarti di sini yang tidak efektif adalah informasi kondisi pasar. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kami mencoba mencari solusi itu dengan membuat aplikasi yang tentunya bisa diakses di seluruh daerah, sehingga akan saling terinformasi mana lahan yang ada dan masih butuh mesinnya. Kemudian dari yang sudah banyak mesinnya itu bisa dialokasikan ke situ, dipindahkan ke situ. Nah, salah satunya sih itu ya. Baik. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Iya, sudah panjang lebar ya Pak ya. Semoga ini jelas kepada penanya. Selanjutnya ini ada penanya kedua ditujukan kepada Pak Septian. Pak ya. Septian, mana pertanyaannya perlu saya bacakan? Saya sih sudah catat ya beberapa pertanyaan, sambil mohon dikoreksi aja Ibu. Yang pertama mungkin saya akan jawab dari SMKN Bawen Mas Lantip Bangun Prakosa ya. Pertanyaannya bagaimana setelah hewan ternak Bapak jika sudah tidak produktif lagi ya? Intinya seperti itu ya pertanyaannya. Nah, kalau sudah tidak produktif lagi, biasanya kita memang langsung afkir ya bahasa peternakannya, kita jual ke rumah potong hewan. Biasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah menguntungkan jual sapi yang sudah tidak produktif? Biasanya sapi yang tidak produktif ini kemungkinan kita bisa jual itu 50% dari harga kita beli di awal sapinya, atau yang kita pelihara sendiri sampai dia bisa produktif. Nah, biasanya 50%. Jadi kenapa di farm kita ini ada yang namanya asuransi sapi. Jadi asuransi sapi ini kita lakukan sendiri, di manajemen kita sendiri, kita selalu masukkan kos biaya asuransi per ekor per harinya. Jadi pada saat sapi ini sudah tidak produktif, kita jual ke rumah potong hewan, kita dapat 50%
pendapatannya itu dari asuransi. Akhirnya, sapi yang tidak produktif yang kita jual akan menjadi sapi baru lagi. Untuk apakah beli atau kita pelihara dari yang pendetnya untuk biaya hidupnya sampai dia bisa menghasilkan susu. Begitu. Lanjut lagi pertanyaan kedua ya. SMK N1 Bawen ya. Mbak Yunika ya. Mbak Yunika ini bertanya bagaimana cara Bapak mengatasi kegagalan kala itu. Kalau dilihat ya, saya mengalami beberapa kegagalan besar, tiga tahap dari 2009 sampai 2017. Jadi gini, memang kegagalan itu mungkin seperti Bang Gesti bilang ya, kita punya cerita masing-masing, kegagalan masing-masing, tanah yang berbeda antara Jawa dengan di NTT, tapi dengan cara kita, clue-nya adalah, Bang Gesti tadi sudah sebut, clue-nya adalah mencatat, mendokumentasikan apa yang kita lakukan di peternakan maupun di pertanian, supaya kita bisa tahu pada saat kita gagal, porsi mana yang kita gagal, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Karena pada saat kita mulai usaha, mau dimanapun, kegagalan itu tidak 100% sebenarnya. Tapi hanya di beberapa faktor saja. Nah, tinggal kita melihat catatan kita atau dokumentasi kita, apa yang kita lakukan, prosesnya dari awal sampai kegagalan itu, dan kita bentuk ulang strateginya dengan cara, seperti Bang Gesti tadi bilang, memilih bibit yang benar-benar cocok. Mungkin kalau saya beli bibit jagung dari BC di Jawa, di Cimande Bogor, terus saya bawa ke NTT, di Cimande bagus. Belum tentu di NTT bagus. Atau bibit jagung yang di NTT bagus, dibawa ke Cimande, belum tentu bagus. Nah, kita punya cerita masing-masing, proses masing-masing yang harus dicatat. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengatasi kegagalan di setiap perjalanan kita. Dan terakhir, jangan pernah berhenti pada saat gagal, dan jangan pernah berubah-ubah planning. Jadi strike aja di satu tujuan, satu pilihan, hadapin kegagalannya, bismillah. Oke, pertanyaan ketiga ya Bu ya. Ini dua pertanyaan sudah terjawab ya Pak? Iya sudah. Kalau saya lihat dari chat sih ada dua lagi ya. Mungkin nanti ya Pak ya. Oke, silakan Ibu. Berarti dua saja ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi tadi ada statement baru dari Pak Septian. Jangan berhenti ketika gagal dan jangan berubah saat kita menghadapi kegagalan. Baik, selanjutnya ini pertanyaan keempat, lima, dan enam. Ini secara berurutan ditujukan kepada Pak Gesti. Mengapa Pak Gesti dipersilakan dengan pertanyaannya mungkin saya bacakan atau Bapak sudah mencatatnya? Bentar, karena tadi ada terganggu dengan anak, ganggu saya tadi. Baik, kalau gitu saya sampaikan dulu pertanyaannya ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Jember, dari SMK 5 Jember, yaitu Dina. Bagaimana Bapak mengatasi masalah kondisi tanah dan ketersediaan air untuk pertanian yang Bapak usahakan? Karena seperti yang Bapak informasikan tadi, bahwa terjadi hujan itu 2 tahun sekali gitu ya Pak, sehingga ketersediaan air sangat minim. Itu Pak, silakan. Baik, terima kasih dari teman SMK 5. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana untuk mengatasi tanah? Jadi tadi saya sudah menjelaskan bagaimana untuk mengatasi kesehatan tanahnya, yaitu kita memanfaatkan limbah yang di dalam satu area pertanian itu, dia bisa menjadi bahan dasar untuk kebutuhan nutrisi seperti NP dan K. Bisa saja dari kotoran sapi, kotoran ayam, sisa-sisa sayur yang tidak terjual atau tidak layak jual,
sehingga itu kita menjadi apa ya, menjadi media atau kita bikin kompos, kompos padat, kompos cair juga untuk menjaga kesehatan tanahnya. Yang saya lebih tekankan itu adalah memang kalau kita mengabaikan kesehatan tanah, mau belajar sampai di tingkat mana atau diperlakukan seperti apapun, tetap dia punya produksi menurun. Saya pernah baca referensi yang dari tahun-tahun 30 tahun yang lalu sampai saat ini, waktu itu mereka tidak menggunakan pupuk kimia pun, produksi apa ya, padi untuk satu hektar itu masih di atas belasan ton. Nah, kita sekarang mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau kita di NTT beberapa tempat yang sampai 6 ton sampai 8 ton, itu pun sudah masuk nutrisi apa ya, bank kimia. Artinya dari tahun 30 tahun lalu sampai sekarang dia mengalami kehilangan 50% produksi. Kenapa? Karena kita fokus di produksi tetapi kesehatan tanahnya tidak di ini, tidak disediakan. Yang berikut tentang ketersediaan air. Memang prinsip bertani itu adalah apa ya? Berjalan sambil berdandan gitu. Kita menata pelan-pelan. Jadi pada waktu irigasi usaha pertama dan saya menggunakan beli air tangki. Beli air tangki, jadi setiap hari itu 2 tangki untuk tanaman pepaya pertama 200 pohon. Sehingga setelah perjalanan waktu, memang biaya air tangkinya besar dan kadang kita pesan hari ini belum tentu datang. Sehingga saya setelah berjalannya waktu, saya sudah punya apa ya, sekarang sudah bor air sendiri, sudah punya bor air sendiri. Jadi sistem siramnya juga ada sprinkle, ada kemarin baru kerjasama dengan teman-teman dari tim Power Agro, kita sudah buat irigasi tetesnya, sehingga konsep kedepannya kita pakai irigasi tetes saja. Karena irigasi tetes itu yang cocok itu hanya sebagian daerah di NTT itu cocok. Karena kami kekurangan air sekali. Sehingga misalnya dalam satu area, misalnya dalam luasan sekitar 2-3 hektar cuma bermodalkan satu sumur bor saja, berarti cukup untuk kebutuhan. Jadi untuk irigasi, untuk persediaan air, di rumah kita sudah punya itu, punya fasilitas irigasi tetes, ada sprinkler juga. Tapi awalnya kita mengalami kesulitan air, pakai beli tangki, isi di terpal dan lain-lain. Sekarang kita sudah mengalami apa ya, mekanisasi, termasuk siram juga kita sudah menggunakan listrik saja. Jadi tenaga kerjanya kita sudah kurangi, sebelumnya jadi 10 orang, sekarang kita satu hektar tuh bila perlu hanya 2 orang saja, jangan terlalu banyak-banyak, sehingga semuanya sudah pakai sistem ini, siram pakai sprinkler, ada mesin sendiri untuk siramnya, seperti itu. Iya, Bapak, mungkin pertanyaan yang kedua untuk masalah bagaimana mempertahankan dan menghadapi persaingan harga untuk produk yang Bapak saat ini produksi. Ini pertanyaan dari SMK Negeri 2 Subang, M. Iksan. Dan silakan Pak. Kalau untuk mengatasi persaingan harga, saya sering bilang, orang biar kopi pekerjaan kita, tetapi rezeki dia tidak bisa, itu sudah diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini saya omong tentang NTT saja. Kalau jadi petani pertama, paling orang memilih bawang merah, cabai, terus tomat, jenis sawi-sawian. Nah, berarti bagaimana dengan petani-petani yang lama sudah tanam ini? Orang kalau jadi petani pemula, mungkin dia tanam pertama dia 4 jenis itu. Sehingga untuk menjadi keseimbangan pasar, kita harus mutasi ke jenis lain. Misalnya saya jarang tanam kangkung, bayam, itu hanya untuk lengkap saja, karena orang Kupang cari saya pertamanya kangkung, yang lain kan nggak tahu. Sehingga saya harus tanam kangkung untuk apa, biaya untuk konsumsi lokal. Tetapi untuk teman-teman di supermarket, minimarket, saya harus mutasi untuk, ya kalau mau dibilang, saya kelas menengah lah. Banyak produk unggul saya itu ada brokoli, ada kailan, ada beet, ada lobak. Ada selada, tapi selada bukan selada hijau, selada ungu. Dan itu lebih sukanya bule-bule yang cari. Jadi tetap teman-teman lain budidaya secara apa biasanya, tetapi kita mutasi jenis. Sehingga misalnya, khususnya di kota Kupang, mau cari lobak, paling di tempat saya, sebagiannya. Atau kailan, di saya. Karena itu menjadi brand produknya. Kalau kita semua rame-rame ke bawang, atau rame-rame ke cabai,
itu resikonya lebih besar juga. Contoh kayak ayam juga di sini. Kita kalau ke ayam pedaging pasti semua orang usaha, tapi kalau ke ayam kampung tidak semua orang. Jadi kita harus mutasi jenis tanaman yang sesuai dengan apa sih aktivitas pertaniannya. Bagus sih, saya beberapa tempat dari timur sampai barat saya sudah sampai. Tapi kalau kita di NTT kan, anggap petani ini kan menjadi satu langkah. Walaupun 78% daerah sumber utamanya dari pertanian, tetapi yang jadi petani itu berjari aja. Orang sudah pensiun berjari petani. Tidak mungkin aslinya jadi petani. Sehingga itu yang pelajaran-pelajaran yang saya pernah dapatkan di pasar. Gitu. Tetapi dalam sistem kepada siapa tadi yang bilang, yang teman dari susu, jadi kita harus mengalami apa ya? Kita harus catat dokumentasi, lalu kita harus ikut trennya. Tahun ini bawang merah sulit pun tahun depan belum tentu dia sulit. Sehingga kita ikut arus petani. Kita harus buka sharing diskusi dengan petani-petani lain. Sehingga kalau kita kunjung ke 10 kebun petani dan 10 itu bawang semua, baru kita juga tanam bawang, nggak bisa, pasarnya tidak masuk. Kalau kita jadi sampaikan 10 sampai 20 kebun, oh satu bawang, satu timun, satu cabai, kita bisa lari ke jenis lain. Dan kita tidak bisa harus sendiri, kita harus bikin tim antara petani-petani, bikin tim antara kelompok-kelompok, dari situ kita bisa transfer bagaimana kita membudidaya jenis berdasarkan ini aja. Ini untuk kecamatan ini, zona ini, kita pakai komoditi ini. Supaya tidak terjadi apa ya tabrak untuk dalam pemasaran. Contoh saya pernah lihat di Australia, Bu. Ini saya contoh saja, tapi hal yang baik harus kita belajar. Di sana itu lahan berhektar-hektar dikerjakan sama 2-3 orang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi pemasaran itu di pemerintah. Kalau kita di sini sudah tanam sendiri, semua jual sendiri. Di sana sistem pemasaran diatur oleh pemerintah. Misalnya, kalau wilayah saya berada di desa Penhui Timur. Kalaupun kapasitas pertanian saya hanya cukup daerah ini, tidak bisa saya kirim keluar. Semuanya sudah didata. Dan saya sudah terdata bahwa saya budidaya horti beberapa jenis. Saya mau budidaya jenis baru lagi, saya masih ajukan ke pemerintah. Sehingga data itu dikontrol oleh pemerintah, tidak suka-suka petani. Hanya kita di sini yang belum. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak. Ini masih ada pertanyaan kepada Bapak dari SMK Bawen, kemudian juga dari SMK Cibadak. Yaitu yang pertanya yang untuk dari Bawen, dari Nurholis, bagaimana langkah untuk mengajak para petani agar memperbaiki struktur tanah dan tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Dan yang satunya lagi, yaitu bagaimana dengan mengutamakan pertanian organik tanpa bahan kimia, tanaman akan mendapatkan nutrisi utama seperti dari pupuk kandang sapi, domba, ayam, dan lain-lain. Nah, ini dibandingkan dengan perkotaan, gitu, yang dimana terdapat gedung-gedung yang cukup tinggi, dan di sana mungkin ketersediaan pupuk organiknya terbatas. Nah, ini konsumen juga saat ini mementingkan harga murah daripada kualitas. Itu, Pak, pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Pak. Baik. Kalau pertanyaan dari Pak Nur, bagaimana menjaga kerjasama dengan para petani? Jadi sebenarnya kadang orang mimpinya terlalu besar. Jadi kadang dia bilang nanti 20 tahun negara Indonesia jadi begini. Jadi 20 tahun sekian. Saya punya prinsip satu saja. Di mana kita berada, di situ kita memberi contoh untuk masyarakat sekitarnya. Tidak perlu mimpi terlalu besar urus negara. Negara itu ada orang lain yang urus. Yang penting dari sektor pertanian di mana kita berada, kita belajar orang dengan contoh. Dan kita cerita di orang contoh. Jangan kayak model yang dulu, orang tulis proposal, tulis latar belakang, tujuan, apa segala macam. Sekarang kita memberikan proposal kepada orang lain lewat kerja. Jadi kita memberikan suatu model pertanian integrasi, kita belajar sambil belajar, lalu kita mengajak, ini saya sudah buat seperti ini, kira-kira
kalian bisa contoh. Kita amankan dulu tetangga lingkungan kita berada. Jadi apa ya, 1% kita ambil apa ya untuk melatih orang untuk menjadi petani. Jadi ketika mereka itu sudah matang, kita biar ajak orang lain, mereka itulah melatih seterusnya. Jadi tidak bisa kita mengajak misalnya ke teman-teman lain, kita bilang kita ayo kita mulai bertani organik gini-gini, lalu kita tidak punya contoh. Saya lebih cenderung, kebetulan sekarang saya sudah bergerak di jasa konsultan pertaniannya, sehingga teman-teman yang dianggap potensial untuk pengembangan pertani, saya sering ajak ke rumah. Kebetulan saya ada bikin dia punya aulanya, untuk kita sering diskusi. Diskusi gimana caranya kita bisa mengendalikan pertanian atau kita membudidaya semaksimal. Karena kondisi kita di NTT lahan sangat kering. Dan beberapa referensi yang saya sebagai supplier di beberapa hotel dan toko, 90% itu masih dari Pulau Jawa dan NTB untuk kasih masuk supplier di kita. Sedangkan melon, naga, kan kita bisa tanam di sini. Sehingga itu yang lebih apa ya, lebih yang saya rasakan, yang saya lihat langsung ke lapangan. Tetapi yang paling penting, kita memberikan contoh kepada orang di mana kita berada. Jadi kita jangan berpikir negara itu terlalu besar, pikirlah mulai dari RT kita berada, mulai dari desa kita berada. Dari situ dia akan menyebar 20 tahun ke Indonesianya. Jadi kita mengendalikan, mengkontribusi terhadap negara di mana mulai kita berada, di desa dan di tempat kita berada. Itu yang saya lakukan selama ini. Terus pertanyaan kedua tadi tentang perbedaan antara di daerah desa dan di kota. Di kota tentang kesediaan pupuk dan lain-lain. Saya di Jakarta itu ada beberapa tempat yang saya menjadi binaan saya, tetapi lewat telepon saja. Ada di Perumahan Bintaro, ada di Tangerang, ada beberapa ibu yang sudah kenal dengan saya dan minta konsultasi. Jadi mereka itu mutasi dari tanaman rumah misalnya sayur atau apa? Maaf, bunga-bunga, mereka sudah mutasi ke tanaman hortikultura. Jadi mereka ke Jawa Tengah, pulang dari sana, ada kunjungan keluarga, bawa kotoran kambing. Maaf, kotoran kambing. Lalu, limbah-limbah dalam rumah itu, misalnya limbah buah, limbah sayur, kita bikin satu fermentasi. Bisa jadi pupuk padat dan bisa jadi pupuk cair. Sehingga, kita jangan terlalu pikir tinggal di kota, jadi kita tidak bisa bertani, bisa. Asal, mimpinya juga jangan terlalu besar-besar, buat yang kita bisa. Kalau kita mulai dengan di rumah tangga, dimanfaatkan di pengarangan, mungkin kita ada waktu 5-10 polybag, ya kita buat dulu yang berikutnya lagi, minimal kita mengurangi bahan kimia. Kimia sekarang sudah sangat merajalela di kehidupan kita. Terus, terus menurut kita bikin fokus sendiri. Dan ada beberapa Jakarta tadi bikin foto ke saya, lumayan hasilnya bagus. Mereka sering ini, saya sering ke Jakarta bawa bibit untuk mereka. Dan ada dan hasilnya juga memuaskan kok. Ya, tidak butuh lahan banyak. Tetapi hanya satu lagi, berurusan dengan pertanian itu ada berurusan dengan jiwa juga. Jadi kalau kita kerjanya total, ada perasaan minta hitam juga bagus, efeknya juga bagus. Ketika kalau kita ada kesibukan kerja di mana-mana dan kita rawatnya satu hari cuma 1-2 jam atau tidak, dia juga pasti hasilnya juga beda. Jadi kembali ke kita, bagaimana merasa petani itu menjadi apa ya, brand atau menjadi identitas hidup. Nah, itu pasti dia hasil. Bukan hanya pertanian aja kok, peternakan, perikanan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang kedua tadi, silakan bikin apa ya, bikin sisa-sisa sampah itu nanti minta panitia nomor telepon, bisa kontak saya, nanti saya bisa bantu ajarin untuk cara pupuk cair. Tidak usah pakai beli, jadi pakai bahan yang ada dalam rumah aja. Hanya bermodalkan apa mikroba aja. Mikroba juga gampang kok kerjanya. Jadi sekarang tidak ada informasi yang tertutup. Terbuka, terbuka saja. Baik sekali Pak Gestiano. Terima kasih sudah panjang lebar disampaikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan ke-9 dan ke-10 untuk Pak Septian. Pak Septian, dipersilakan. Ya, pertanyaan 9-10-nya yang mana Bu ya? Mohon maaf, saya sedikit terlewat. Ini pertanyaannya untuk yang ke-9 adalah untuk sapi perah.
yang digunakan di perusahaan Pak Septian. Oh, oke. Okay. Yang dari Cibadak ya, Adrian ya. Ya, oke. Kang Adrian, jadi sapi yang kita gunakan di farm itu 100 kandang pertama itu kita sapi lokal. Sapi lokal, jadi betina-betina lokal kita cari itu biasanya di daerah Pangalengan, daerah Malang, daerah Lembang, Bandung. Kita lokal, tapi straw-nya atau sperma bekunya pada saat melakukan IB itu kita pakai straw impor. Kita straw impor dari Kanada sama dari Australia. Nah, untuk kandang kedua, kita ada sapi juga impor. Kita pakai sapi Jersey sama sapi FH Kanada, Friesian Holstein, tapi dari Kanada, bukan dari Belanda. Jadi, lokal dan impor, kalau ditanya bisa menyaingi atau tidak, dari segi breed-nya, itu tidak. Ya, dari kuantitas dan kualitas. Tapi, balik lagi, tergantung bagaimana peternak memberikan nutrisinya untuk sapinya. Sama seperti tumbuhan, bagaimana kita merawat dia, bagaimana kita memikirkan tanahnya, tadi seperti Bang Gesi bilang, di sapi sama, bagaimana cara kita memelihara dia, tempatnya, tempat tidur dia, tempat dia makan, kandangnya, animal welfare-nya, dari lima kesejahteraan hewan itu, benar-benar kita pikirkan, walaupun belum berhasil 100%, dan balik lagi adalah nutrisinya. Jadi, kalau sapi impor kita kasih nutrisi, hitungan nutrisi seperti sapi lokal, itu sudah tidak bisa disamakan. Tetap produksi, tapi kuantitas dan kualitas pasti akan menurun. Kalau sapi lokal, kita kasih nutrisi sapi impor, itu pun akan berlebihan. Jadi, harus benar-benar tahu dulu, Kang Adrian ya, mau impor atau lokal, harus tahu dulu nutrisi yang cukup memang buat si sapinya. Begitu, Ibu. Iya, baik. Nah, ini masih untuk Pak Septian. Ini pertanyaan yep. dari Nugi SMK 2 Subang. Apakah sapi yang Bapak kelola itu masih sama ya, Pak, ya? Dengan sama yang... ya, mungkin ya, ada lagi nggak pertanyaan? Oh, okay. Baik, Pak. Mungkin sekarang ke Pak Aris nih. Ke Pak Aris. Oke, siap. Pak Aris dari Yoga SMK 2 Subang. Apakah faktor pendukung dan penghambat mekanisasi pertanian di Indonesia? Ya, oke. Okay. Buat saya sih kalau bicara faktor pendukung, ini secara umum akan lebih kepada satu tuntutan. Yang kedua adalah keterbatasan. Ini yang dua hal ini yang akan mendukung kemajuan teknologi. Tuntutan misalkan kita diminta untuk produk hasil pertanian yang ukurannya harus seimbang, misalkan ukurannya harus rata. Nah, mau nggak mau kita harus mewujudkan itu supaya produk kita bisa terjual. Teknologinya apa? Apakah kita bisa menggunakan tenaga manusia untuk itu? Mungkin bisa, tetapi akan sangat tidak efisien dan lama. Tapi kalau dengan mesin tadi kan kita bisa menstandarkan hasil pertanian kita, produknya. Katakanlah buah-buahan dengan proses grading, dengan proses seleksi, itu buah dengan ukuran yang sama itu akan lebih cepat dikumpulkan jadi satu gitu ya. Kemudian juga dengan pemakaian mesin di sawah pun penanamannya bisa merata, kemudian proses perawatannya nanti juga bisa rata, dan harapannya kan tentunya akan menjadi produk yang standar. Tuntutan ini juga bisa macam-macam, misalkan dari juga jumlah yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau jumlahnya besar, ya mau nggak mau kita harus bisa mempercepat proses, bisa melipat gandakan proses. Nah, itu salah satunya adalah dengan
mekanisasi dan teknologi. Sementara juga keterbatasan kita. Tadi memang saya bilang mekanisasi itu semakin luas lahan yang kita garap, mekanisasi akan semakin efisien. Nah, sedangkan kalau lahan petani itu sempit-sempit bagaimana? Ya mau nggak mau harus berpikir, berinovasi. Ada nggak teknologi tepat guna yang cukup untuk skala kecil? Tetapi mungkin ada hal-hal yang harus dikorbankan dalam misalnya peningkatan hasil produksi mungkin juga tidak sebesar kalau kita pakai mesin-mesin yang lebih besar seperti itu. Nah, sedangkan faktor penghambat untuk teknologi ini ada beberapa. Salah satunya adalah tentang biaya investasi yang konotasinya untuk teknologi maupun mesin-mesin gitu ya, itu biaya investasinya relatif tinggi. Ini yang menjadi hambatan, salah satu hambatan dalam kemajuan teknologi pertanian kita. Kalau ada lembaga pembiayaan yang bisa lebih fokus ke petani, ke mesin-mesin pertanian, ini akan sangat baik. Tetapi salah satu yang kami dari Tera Agro Digital ini coba untuk atasi yaitu menyediakan jasanya. Jadi petani tidak usah beli mesin, cukup sewa jasanya pada kita. Seperti itu. Nah, ini yang solusi yang kita tawarkan. Sementara itu juga kalau teknologi tinggi, ya tentunya tadi yang saya bilang, ketersediaan tenaga ahlinya, baik tenaga untuk mengoperasikan maupun tenaga untuk merawatnya sendiri. Kira begitu, Bu? Iya, baik Bapak, kemudian terima kasih. Ada satu lagi nih ya, sekalian ya. Boleh mungkin jawabannya sedikit dipersingkat ya Pak, karena ini masih numpuk pertanyaan banyak. Ya, dari Batu ini, dampak mengubah fixed cost menjadi variabel cost, apakah merugikan bagi petani? Tentu saja tidak ya, karena justru petani ini hanya akan membayar ketika produk dihasilkan, ketika ada hasil produksi. Tetapi kalau kita menggunakan hewan, tadi saya bilang kan tidak ada hasil produksi pun, kita pasti tidak tanam, tetap harus mengeluarkan biaya perawatan. Kan seperti itu ya. Kecuali kalau si petani itu sendiri yang kemudian membeli mesinnya. Nah, kalau hanya dipakai sendiri, ini juga akan tidak efisien. Dia harus setelah menggarap lahannya sendiri, kemudian dia juga harus mencari lahan garapan lainnya agar mesinnya ini bisa efektif. Gitu. Begitu, Bu? Iya, baik. Ini waktunya tinggal 2 menit, tapi pertanyaan cukup masih banyak. Jadi mohon saat memberikan jawaban dengan lebih singkat mungkin ya. Ini pertanyaan ke-12, sepertinya tadi sudah mengenai bagaimana mengatasi kebutuhan air dan harga ya, kebutuhan harga dari SMK Bawen. Kemudian untuk juga dari SMK Batu, Pak Aris tadi sudah menjawabnya, dan mungkin sekarang ke pertanyaan nomor 15 dari SMK Batu kepada Pak Septian. Oke. Okay. Dari Binar Wahyu, Pak Septian. Ya, boleh disebut pertanyaan Ibu. Oke. Okay. Bagaimana membudidayakan peternak sapi perah, kan katanya cocoknya di daerah dingin. Nah gitu, sekarang Bagaimana di daerah dataran rendah? Oke, sebenarnya itu sudah teoritisnya ya. Jadi sapi perah memang harus didingin, sapi penggemukan itu lebih bertahan di dataran rendah. Jadi bisa saja sebenarnya sapi perah dipelihara di dataran rendah. Contohnya kalau di Indonesia ini di Lampung ada namanya GGLC, produknya namanya Hometown, tapi kandangnya harus close house dan ber-AC. Jadi kandangnya harus disetting bagaimana sesuai dengan tempatnya di sapi perah yang daerah dingin. Jadi
Bisa, tapi cost-nya terlalu besar. Jadi disarankan kalau memang kita peternak, lebih baik melakukan sesuai dengan daerah kita sendiri. Jadi kalau dataran rendah, bisa sapi perah, tapi pasti tidak akan produktif. Dan cost-nya, modalnya pasti akan besar. Gitu. Kalau untuk sapi potong lebih cocok, penggemukan, pasti akan lebih efisien, akan lebih produktif lagi. Gitu. Nah, kalau yang di daerah dingin, sapi perahnya pasti lebih produktif. Jadi bisa, tapi ada risikonya. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Saya bertanya dulu kepada Ibu Mumpuni. Ya. Ibu, masih ada 7 pertanyaan, tapi waktunya sudah habis. Bagaimana, Bu? 2 pertanyaan lagi, Bu. Bisa? Boleh, ya. Baik, kalau begitu, sekarang pertanyaan selanjutnya dari SMK Bawen dan dari SMK Cibadak, ya, gitu. Mungkin yang nomor 16 dulu, dari untuk ke Pak Gesti. Bagaimana cara Bapak mengendalikan, mengantisipasi serangan dari hama dan penyakit pada lahan kering? Gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mau ulangi lagi tadi. Ya, halo? Halo, halo? Iya, Pak, silakan. Sudah terdengar, untuk Pak, mengendalikan... silakan. Oke, okay. Singkat saja. Kalau untuk mengendalikan hama dan penyakit yang di sini, yang pertama itu kita menggantikan, meregenerasi apa jenis tanaman berbeda-beda setiap petak. Jadi kita ada zona beberapa jenis orki. Itu juga bagian dari kita mengendalikan hama penyakit. Yang kedua, kita di sini ada menyediakan pestisida organik yang dibikin sendiri. Ada jahe, ada kunyit, ada tembakau, ada macam-macam itu untuk mengendalikan. Terus setelah saya temukan di lapangan, ternyata sprinkler itu juga bisa mengendalikan hama. Jenis hama-hama tertentu yang tidak terlalu suka basah. Sehingga kalau di tempat di mana yang kita menghidupkan sprinkler, di situ hamanya akan menghindar ke tempat kering. Jadi apa kita mengkeruh suasana lingkungan yang peluang untuk merusak tanamannya. Terus pengendalian yang berikut juga di rumah kita jadikan apa ya, hama itu menjadi pakan ternak. Jadi karena kita tidak mencabut rumput, jadi alihkan tenaga kerja untuk tangkap hama itu untuk menjadi pakan ternak lele sama ternak ayam. Jadi itu model-model apa 4 yang saya lakukan di rumah. Terima kasih. Ya, Bapak masih nyambung nih pertanyaan untuk Bapak. Nah, bagaimana Bapak mensikapi tanggapan dari masyarakat sekitar yang kurang baik terhadap program pertanian yang Bapak kerjakan? Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, misalnya masyarakat di sekitar ada yang merasa kurang pas di dalam pertanian yang Bapak sampaikan. Kemudian dia memberikan satu respon, tapi responnya kurang menyenangkan. Nah, bagaimana Bapak mensikapi respon dari orang yang demikian, begitu, Pak? Tapi untuk sementara ini saya belum pernah mendapatkan apa ya? Mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pertanyaan saya organik atau apa ya, baik atau tidak, tetapi secara keseluruhan bahwa awalnya mereka merasa tidak percaya bahwa kenapa kok tanam subur begini tidak pakai bahan kimia dan lain-lain. Ternyata kita tetap memberikan apa ya, semacam pendidikan untuk teman-teman di sekitar itu bahwa yang pola yang kita lakukan hanya seperti ini saja. Silakan kalau mau belajar, kalau mau apa kita lakukan, kita sama-sama belajar. Yang berikutnya, kebetulan saya olah lahan ini di tempat di mana setelah sebelumnya tidak ada aktivitas petani apapun. Jadi sejarah lahannya bahwa lahan ini hutan. Jadi ketika saya mulai dengan bertani yang organik, jadi apa ya, masalah internal dan eksternal tidak dirasakan. Sehingga saya fokus untuk apa ya, untuk yang organik. Dan untuk masalah sih sampai saat ini tidak, cuman kita dengan tetangga sekitar itu kan kita sudah diskusikan baik-baik, lalu secara lingkungan kita sudah pagar, lalu kita juga memberikan pelajaran semua kepada mereka bahwa kita harus sama-sama membangun daerah juga. Oke. Baik ya Pak, ternyata memang karena di area yang baru, respon dari masyarakat sekitar berarti respon positif ya Pak. Dan banyak kali Bu yang kita belajar ini, jadi setiap hari terima dari teman-teman yang ada masalah hama, ada masalah pupuk, masalah aduh,
sudah menjadi kayak dokter saja. Dokter bagi tanaman. Iya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, di sini masih tersisa ada 5 pertanyaan. Mungkin nanti panitia akan tetap menyampaikan pertanyaan ini kepada para pelatih, para narasumber, sehingga mungkin nanti bentuk pertanyaannya bisa disampaikan dengan tertulis begitu lewat chatting ya, Bu Mumpuni. Ya. Alhamdulillah, waktu untuk kita mendengarkan atau mengikuti paparan-paparan materi dari 3 narasumber yang cukup luar biasa pemanfaatan waktunya seperti dikejar-kejar. Padahal tadi jawaban tuh tereksplor dengan luar biasa begitu. Sehingga mudah-mudahan ini tetap memberikan semangat positif kepada anak-anak semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Mumpuni dari AgriProfocus untuk melanjutkan bagaimana sesi selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti yang sudah memandu acara kita hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita yang sudah mau berbagi ilmunya dan semoga dapat menginspirasi, memberi ilmu yang lebih bagi teman-teman SMK yang hadir pada hari ini. Baik, untuk sesi besok kita ada satu sesi lagi untuk hari Jumat. Kita mulai lebih pagi karena besok Jumat ya, kita mulai jam 9 sampai jam 11 siang. Temanya adalah pengenalan kepada aplikasi pertanian Sipindo dengan narasumber Pak Andi Bahtiar dan juga Pak Sudiarto, keduanya dari Sipindo Smart Seeds. Nah, untuk besok kami mengingatkan supaya para peserta sudah mendownload aplikasi Sipindo di masing-masing device-nya, HP-nya, supaya besok dapat mengikuti pelatihan dengan lebih seksama ya. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa ada souvenir berupa kaos untuk besok juga dipakai bersama-sama para partisipan. Semoga sudah pada dapat semua ya kaosnya, bisa dipakai besok. Ya. Sudah dipakai ya? Siap, berarti besok seragam ya Bu ya? Oke, lalu sebelum acara kita akhiri, seperti biasa kita akan berfoto bersama dulu. Mungkin masing-masing bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa terlihat di layar saya. Wah, ada 6 layar, lumayan juga banyak ini. Baik, semua sudah siap? Saya akan mulai screenshot. Ya, 1, 2, 3. Saya pindah dulu ke halaman kedua. Semua sudah siap. Ya, 1, 2, 3. Pose. Ke halaman 3. 1, 2, 3. Halaman keempat. Sebentar. Ups. Bentar, 1, 2, 3. Halaman kelima, paham. Sebentar, baru muncul satu-satu. Sebentar ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. Oke. Baik. Untuk besok mungkin ada agenda yang ingin ditambahkan, Mbak Lili? Cukup Ibu Mumpuni, semuanya sudah jelas. Ya. Baik, acara hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah membantu kami menyelenggarakan acara ini, para siswa-siswi SMK Pertanian yang sudah hadir, meluangkan waktunya lagi untuk mendengarkan presentasi dari para narasumber dan juga Pak Aris, Pak Septian, Pak Gesti, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya.
kami ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Dan bagi para siswa dan Bapak Ibu guru, kita bertemu lagi besok pagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama, panitia, Pak Tri, Pak Setia, Pak Gesti, anak-anak sangat tertarik dengan materi yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih. Baik, saya izin pamit. Baik. Waalaikumsalam.